Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak ya, Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti Kelas 5 dengan tema Indahnya saling menghargai bersama saya Ustazah Muhayyana dari SD Islam Tombol Kersan Lumajang Baiklah anakku, sebelum belajar kita mulai, Marilah lah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, makna saling menghargai. Yang kedua, macam-macam sikap saling menghargai. Yang ketiga, pentingnya saling menghargai. Sikap saling menghormati atau saling menghargai dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah Orang yang paling bertakwa, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Selanjutnya, apa pengertian saling menghargai? Saling menghargai adalah sikap toleransi antar umat manusia, menerima perbedaan antara setiap manusia sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar. Hak asasi manusia lain, sikap saling menghargai, ada tiga. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Kita coba jelaskan satu persatu. Yang pertama menghargai pendirian orang lain artinya menghormati pendapat yang diyakini benar orang lain walaupun berbeda dengan dirinya. Contoh dalam pelaksanaan salat subuh ada sebagian orang yang menggunakan doa kunud ada sebagian orang yang tidak. Kita harus menghormati mereka yang tidak menggunakan kunut, karena semuanya itu adalah benar. Selanjutnya, menghargai keyakinan orang lain, artinya menghormati terhadap keyakinan atau agama yang dianut orang lain yang berbeda dengan dirinya. Contoh Di Indonesia Menganut lima agama Semua warga negara Diberi kebebasan Melaksanakan ibadahnya Sesuai dengan Keyakinannya masing-masing Kemudian Menghargai pendapat orang lain Artinya Merupakan suatu tindakan Seseorang yang yang mau menghormati sebuah pemikiran atau keinginan orang lain tanpa mengedepankan kepentingan sendiri dan mampu menerima pendapat orang lain, contohnya dalam pelaksanaan diskusi atau musyawarah, kemudian pentingnya saling menghargai. Yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan tujuan yang pertama agar tercipta rasa saling menghormati satu sama lain, yang kedua agar tercipta kenyamanan dan keamanan dalam melakukan berbagai kegiatan, yang ketiga agar menjaga persatuan. Dan kesatuan bangsa, alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang indahnya saling menghargai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya, Ustadzah Muhayana, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.